Kabar baik bagi Daniele De Rossi karena Paulo Dybala sudah kembali bersama tim hari ini. Penyerang asal Argentina itu akhirnya bisa melanjutkan aktivitas latihan kelompok setelah absen selama seminggu karena cedera otot yang membuatnya berisiko absen di sisa musim ini. Selama beberapa hari terakhir, Dybala mampu membuat kemajuan besar dan hari ini sang pemain berhasil menyelesaikan tes kebugarannya, membuat De Rossi lebih optimis menjelang pertandingan Liga hari Minggu melawan Genoa. Sementara itu, Leonardo Spinazzola masih absen. Sang bek sayap mungkin akan berusaha pulih untuk pertandingan terakhir musim ini bersama Empoli. Gelandang Roma Leandro Paredes dikaitkan dengan kepindahan musim panas ke Meksiko saat ia mendekati akhir tahun pertamanya di ibu kota Italia. Menurut jurnalis ESPN asal Argentina, Victor Morales, Paredes telah menarik perhatian klub Amerika yang tampaknya berniat mengajukan tawaran untuknya dalam beberapa minggu mendatang. Morales melaporkan bahwa agen Paredes telah dihubungi oleh pihak Meksiko dan telah menyampaikan minat mereka kepada mantan pemain PSG tersebut. Namun, untuk saat ini, belum ada tawaran yang diajukan dan Roma sepertinya tidak akan melepasnya begitu cepat dalam kontrak jangka panjangnya dengan klub. Mantan manajer Roma Luciano Spalletti kembali ke Trigoria hari ini. Pelatih Italia saat ini kembali ke tempat latihan sebelumnya sambil mengunjungi Daniele De Rossi yang mengawasi sesi latihan sore ini. Menurut Corriere dello Sport, Spalletti disambut oleh tim dan menyaksikan Giallorossi menyelesaikan persiapan untuk pertandingan melawan Genoa pada hari Minggu. Spalletti memantau secara khusus kemajuan yang dicapai Pellegrini, Cristante, El Sarawi dan Mancini menjelang Euro musim panas ini. Mantan gelandang Roma dan Genoa saat ini Kevin Strootman membahas masa depan klubnya menjelang pertemuan Liga hari Minggu melawan mantan timnya. Pelatih asal Belanda, yang menghabiskan 5 tahun bersama Giallorossi, mengungkapkan dia akan meninggalkan Il Grifone pada akhir musim setelah klub memberitahunya bahwa mereka tidak berniat memperbarui kontraknya ketika kontraknya habis pada Juni. Alberto Gilardino memberitahu saya 2 hari lalu bahwa kontrak saya tidak akan diperpanjang, kata Strootman kepada Radio TV Serie A. Hasilnya, perjalanan saya bersama Genoa akan segera berakhir. Meski begitu, saya dan seluruh skuad ingin mengakhiri musim dengan baik di depan pendukung kami. Menambahkan, untuk hari Minggu, bermain di Olimpico akan menjadi hal yang spesial bagi saya. Jika Tuhan memilih saya pasti akan menikmatinya. Masa depan Eldor Shomurodov masih belum jelas, striker asal Uzbekistan itu mendekati akhir masa pinjamannya di Cagliari. Dengan berakhirnya musim ini, Shomurodov, yang dipinjamkan ke Sardinia dari Roma, tidak yakin dengan nasibnya mengingat Cagliari telah menunjukkan keengganan untuk mengaktifkan opsi pembelian yang sudah ada sebesar 9 juta euro. Penampilannya musim ini tidak terlalu mengesankan 3 gol dalam 21 pertandingan untuk tim asuhan Claudio Ranieri, namun kerja keras dan dedikasi sang pemain tampaknya dianggap sebagai atribut terkuat tim Cagliari yang masih berjuang untuk menghindari degradasi dalam 2 pertandingan terakhir musim ini. Shomurodov tidak memiliki masa depan di Roma, klub ibu kota telah menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak lagi masuk dalam rencana mereka dan akan melakukan apapun untuk mencarikannya rumah permanen baru musim panas ini, lapor Corriere della Sera. Pesepak bola legendaris Spanyol dan manajer Como saat ini Cesc Fabregas membahas fenomena mantan pemain lain di posisinya yang kemudian menjadi pelatih di Italia. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport, Fabregas, yang baru-baru ini mendapatkan promosi bersejarah ke Serie A bersama Como, ditanya tentang pemain seperti Daniele De Rossi dan Thiago Motta dan perjalanan mereka masing-masing dari bermain hingga melatih. Bukan suatu kebetulan jika banyak gelandang yang menjadi pelatih yang baik, ujarnya. Berada di sana berarti selalu menjadi pusat permainan. Mereka tahu apa yang terjadi dan menyerap semua informasi, tambahnya. Legenda Roma Francesco Totti diundang untuk berbicara menjelang final Coppa Italia antara Juventus dan Atalanta.
Dalam wawancaranya dengan Sport Mediaset, Totti merefleksikan dominasi Atalanta dalam kemenangan terakhir mereka atas Giallorossi. "Atalanta tahu persis bagaimana mendekati setiap pertandingan," kata kapten legendaris Roma itu. "Gasperini telah melakukan pekerjaannya dengan baik selama bertahun-tahun. Atalanta memberikan kesinambungan pada proyek yang berfungsi dengan tim yang kuat dan pelatih yang hebat. Juventus, Atalanta datang dari momen yang lebih baik. Mereka masih punya final yang dinantikan, tapi ini akan menjadi pertandingan yang hebat."Setelah 5 tahun berada di ibu kota Italia, Leonardo Spinazzola mungkin akan keluar. Bek sayap asal Italia ini saat ini sedang mengalami cedera otot yang membuatnya berisiko untuk sisa musim ini. Seminggu yang lalu ketika ia terpaksa absen dalam pertandingan melawan Bayer Leverkusen. Sejak itu, Spinazzola dikabarkan semakin meningkatkan beban kerja dalam latihan dan Sky Sport mengklaim sang pemain menjadikan prioritasnya untuk bisa tampil pada pertandingan terakhir musim ini bersama Empoli. Mengingat kontraknya dengan Giallorossi sudah mendekati akhir, ini berpotensi menjadi pertandingan terakhir Spinazzola untuk Roma. Off-season mendatang akan membuat Roma terpaksa berurusan dengan beberapa pemain yang tidak diinginkan. Setelah musim tahun ini berakhir, klub ibu kota akan menyambut kembali kategoria pemain-pemain seperti Ola Solbakken, Maraj Kumbula, dan Andrea Belotti, semuanya pemain yang nasibnya diperkirakan akan terungkap jauh dari ibu kota Italia. Namun, menemukan tim baru untuk masing-masing pemain ini akan menjadi sangat rumit, klaim Corriere della Sera. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa Solbakken, misalnya, berada dalam kondisi fisik yang buruk setelah hampir tidak bermain sepanjang tahun. Masa peminjamannya di Red Diamonds di Jepang menjadi buruk karena penyerang asal Norwegia tersebut tidak bermain 1 menit pun. Kumbula, sebaliknya, jarang dimanfaatkan selama masa pinjamannya di Sassuolo dan beberapa penampilan yang dia berikan mengakibatkan banyak kesalahan besar. Selain itu, masa depan Andrea Belotti masih belum jelas. Sang pemain bahagia di Fiorentina tetapi klub belum menunjukkan tanda-tanda ingin berinvestasi padanya dengan kontrak permanen. Romelu Lukaku kemungkinan besar tidak akan terus bermain untuk Roma tetapi masa depannya mungkin masih terkait dengan Serie A Italia. Pasalnya, striker Belgia itu mendekati akhir masa pinjamannya di ibu kota Italia dengan torehan 20 gol dan 4 assist dalam 46 penampilan di semua kompetisi bersama Giallorossi. Dan meski Roma sempat berupaya meyakinkan Chelsea untuk memperpanjang masa pinjaman Big Rom, The Blues tampaknya berniat memasukkan Lukaku ke dalam kesepakatan untuk mendapatkan striker lain yang tampaknya disukai tim asuhan Pochettino. Menurut La Gazzetta dello Sport, sebenarnya Chelsea sedang mempertimbangkan untuk mengirim Lukaku ke Napoli dalam satu paket untuk Osimhen. Lukaku akan dikirim selain biaya transfer yang besar untuk Osimhen yang waktunya di Napoli tampaknya telah berakhir. Apalagi, dengan potensi kedatangan Antonio Conte di Napoli, Lukaku bakal berani dengan manajer yang mengantarkannya meraih Scudetto bersama Inter 3 tahun lalu.